Beliau adalah salah satu advokat juga yang memang lagi megang ya, tergantung perkara-perkara yang sekian banyak di tangan. Beliau juga dalam hal ini meminta untuk kami, saya ya, saya juga sebagai advokat dan sekaligus ketua DPP MUI itu minta bekerja sama. Beliau meminta bekerja sama dalam rangka untuk beliau akan maju di dalam kompetisi sebagai salah satu calon wakil ya. Ya, salah satu kandidat yang bermanfaat di Kota Bogor. Saya kira gitu aja. Oke, Bapak Ketua MUI NTT atas waktunya sore ini bertempat di kantor advokat Pak Heri Batileo selaku Ketua MUI. Kami melakukan MU kerjasama terkait dengan pemberitaan media, yang mana untuk awalnya saya 20 media, yang salah satu namanya adalah mentari.com yang akan kami launching. Mentari.online. Yang akan kami launching, yang kebetulan Mentari ini khusus untuk pemberitaan terkait dengan hukum. Dan kami juga dari organisasi advokat Pradi hari ini juga mendapat dukungan dari ketua DPC Pradi Kupang, Bapak Filipus Fernandes. Dan saya kerjasama ini sangat baik karena masyarakat bisa mengetahui hal-hal yang terkait dengan peraturan hukum maupun kasus-kasus yang menarik perhatian publik yang diberitakan secara berimbang covered both sides. Kami lebih khusus ke hukum, bukan persoalan politik, sosial, kemasyarakatan, tidak. Tetapi kajian kami hanya dari sisi hukumnya. Dari saya seperti itu, ada penambahan mungkin dari Pak Ketua DPC Pradi bisa menambahkan. Sudah terjadi perantaran di kerjasama antara kantor advokat Pak Francisco Besi dan media online. Sebagai ketua DPC tentunya kami mendukung, karena salah satu target dari kerjasama ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan hukum, ada juga dengan hal-hal yang menyangkut masalah politik yang berakibat hukum. Itu perlu dilakukan semacam penyuluhan dan pendidikan hukum yang benar bagi masyarakat. Saya kira itu sisi positif. Terima kasih. Profesi dan media online. Sebagai ketua DPC, tentunya kami mendukung, karena salah satu target dari kerjasama ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan hukum. Ada juga dengan hal-hal yang menyangkut masalah politik yang berakibat hukum. Itu perlu dilakukan semacam penyuluhan.